Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dan ceria untuk bermain dan belajar bersama Bu Ulfa. Ih, Bu Ulfa pakai baju warna apa nih? Biru. Berarti anak-anak putih sama hijau karena hari Selasa. Sudah siap semua? Sudah, kita nyanyi lagi ya. Semoga bunda anak-anak sudah bisa ya. Kita mau berdoa tanpa ada lagunya. Oke. Bila aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Sudah siap? Doa tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ya Allah, zidni ilman, tambahilah ilmuku, warzuqni fahman, dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Jangan lupa doa-doa yang lain, surat-surat yang lain dihafalkan ya nak. Oke, sudah siap? Sudah. Tema kita adalah kebutuhanku. Kebutuhanku sukanya, subtemanya tentang pakaian. Tentang apa? Pakaian. Semua anak-anak pakai pakaian? Iya, gunanya biar good, biar menutupi aurat, biar tidak malu, Bintar. Biar tidak kepanasan, biar tidak kedinginan ya. Iya, gunanya utama adalah menutup aurat. Kalau kita tidak pakai pakaian, malu deh ya. Jadi kita butuh pakaian. Tapi pakaian hari ini Bu Ulfa mau menggambar rok mama. Menggambar apa? Rok mama. Yang perempuan laki-laki juga tidak apa-apa gambar rok, tapi roknya untuk mama. Sudah bisa? Sudah. Coba anak-anak siapkan. Pertama ada krayon. Siapkan ya. Terus selalu kita siapkan adalah pensil. Penghapus buku gambar. Oke. Buku gambarnya berdiri saat ini ya, tidak tidur. Kemarin kan tidur, sekarang ini nih. Dan tuh berdiri. Ambil deh pensilnya. Sudah siap semua? Sudah. Anak-anak sudah berlatih kan menulis. Pegang pensilnya yang benar ya. Pertama garis lurus dulu. Sudah? Miring. Ke bawah. Tuh. Bisa? Miring juga ke bawah. Ah, tuh. Sudah belum? Sudah, harus bisa sendiri. Serat agak miring. Oke, anak-anak sudah ada menulis garis lengkung kan? Meniru tuh bergelombang biar cantik. Oke, di sini juga biasanya ada. Boleh ditambahin ininya. Lengkung, rok mamanya. Satu lagi boleh. Lengkung. Anak-anak sudah belajar lingkaran, boleh dikasih motif lingkaran, boleh di situ satu. Bu, aku maunya bintang. Oke, good job. Bu, aku maunya kotak. Boleh, terserah anak-anak. Ini jadi derok mama. Jangan lupa Bu Ulfa tidak contohkan untuk mewarnainya ya. Anak-anak nanti mewarnai sendiri ya. Jadi pilih warnanya yang anak-anak sukai. Bunda aku sukanya warna biru. Boleh, bunda aku warna pink. Dan krayonnya nanti dirapikan lagi. Oke, disiapkan. Tuh, tidak boleh patah-patah ya. Jadi ditulis deh. Ini rok mama. Rok mama. Bagus deh, sudah belum? Sudah hebat ya. Sudah diwarnain semua, sudah rapi semuanya. Ini pakaian mama nih ceritanya. Kok dipoto deh kalau udah diwarnai. Ucapkan hamdalah kalau sudah selesai. Oke? Oke, sudah rapi semua, sudah ditutup deh. Warnanya yang bagus, nanti kan roknya buat mama. Oke? Terima kasih anak-anak soleh dan soleha sudah belajar hari ini dengan hebat, dengan semangat, dan tetap semangat dan happy terus. Jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan sayur dan buah-buahan. Jangan lupa minum susu. Demikian dari Bu Ulfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.